untuk boleh dapat kejayaan dan dapat kemuliaan di sisi Allah Taala ni adalah walazina utul ilma, yang diberikan pengetahuan. Dan pengetahuan ni sudah semestinya orang yang memang khas secara formalnya belajar ilmu-ilmu agama. Dan ada ancaman juga, walaupun nisbah dah belajar dah bagus. Saya mengaji kalau arwah tuku salah seorang guru saya yang memang saya mengaji lama dengan dia, almarhum tuku Tuan Guru Haji Abdul Latif, masyhur dengan nama Pak Teh tu. Dia selalu nasihat kalau dia baca kitab lah, khasnya baca kitab-kitab fiqh, kata dia al-qudah salasah. Memang sabit dalam hadis Nabi SAW. Qadi kata dia ada tiga. Wahidatun fil jannah, isna'ni finnah. Jadi satu je dalam syurga, dua lagi dalam neraka. Jadi siapa qadi ni? Semestinya nak jadi qadi mesti orang arif, orang yang ilmuan dengan Islam lah, bukan sebarang orang. Tapi ada dua kumpulan yang boleh masuk neraka. Pertama, dia jadi qadi, dia duduk orang yang menghukum, mengeluarkan fatwa dan pendapat. Apatah lagi jadi pimpinan atau seumpamanya, apatah lagi pimpinan sama ada dalam meneraji pemerintahan, meneraji pimpinan dalam bab hukum hakam, jadi hakim, jadi mufti, ataupun jadi pegawai agama, ataupun siapa-siapa yang sekurang-kurang pemimpin dalam rumah tangga, sekalipun seorang suami, dia jadi hakim atau apa-apa isu rumah tangga, dia akan buat keputusan pada isteri dia dan anak-anak dia. Kalau tak kena gayanya, akan jadi dua kumpulan ni yang dia sebab masuk neraka. Pertama, dia tak ada ilmu tentang ilmu agama, tapi dia menghukum tak betul dengan agama. Bahkan kalau betul pun disebut oleh ulama, dengan hukum disebut betul tapi tak pernah belajar apa dia hukum agama, tu pun nama salah, pasal melanggar SOP untuk berhukum. Sepatutnya kena belajar dulu dengan faham dan reti baru boleh menghukum. Ini ahli neraka, na'udzubillah. Yang kedua adalah orang yang memang tahu ilmu, memang dia reti ilmu-ilmu agama, memang mengaji agama kerana memang takhasus mengaji hadis, tafsir, fiqahnya, usul tafsirnya, kawan-kawan fiqhnya, memang pakar dalam bab ilmu. Tapi bila dah dilantik dengan jawatan, dengan tugasan yang tertentu, ada kepentingan-kepentingan yang menyebabkan dia tak menghukum dengan keputusan yang sepatutnya dia buat hukum. Ada benda yang boleh mempengaruhi dia. Istilah yang selalu kita sebut, yang kata tambah dilantik sebagai orang besar-besar, ada jawatan, nak jaga periuk nasi. Ini kasar sikit lah sebut gitu kan. Nak jaga periuk nasi. Jadi nak jaga periuk nasi, jawatan, supaya nak mementing, nak memastikan jawatan dia, dia masih boleh duduk situ, masih memegang jawatan yang diamanahkan kepada dia, dia terpaksa menjaga tutur kata dan hukum hakam yang sebut. Dia akan menurut saja siapa yang lantik dia sebagai jadi orang yang jadi penguasa tu, dia akan ikut kata-kata penguasa. Ibarat saya ngaji Tutup Guru selalu sebut, dia kata macam jadi anjing pemerintah. Oh, kasar sikit lah ayat-ayat tu. Dia akan menyalak pada tempat yang disuruh menyalak. Tempat yang pemerintah suruh diam, dia akan diam. Yang ni pun ahli neraka. Maksud apa? Dia tak menghukum dengan apa yang sepatutnya. Orang yang hanya akan berjaya kalau dengan berilmu ni, yang akan berjaya ialah dia dengan ilmu yang dia ada, dia akan bercakap tegas. Betul dia katakan betul, salah dia katakan salah. Yang inilah peringatan yang kalau saya mengaji almarhum Tuan Guru Haji Fatih, Tuan Guru Fatih ni, dia kalau baca kitab, cerita-cerita bab hukum hakam, cerita misalnya bab fiqh, dia baca babul aqtiyah wa syahadat, antara bab yang bincang dalam kitab fiqh di hujung kitab lah biasanya. Dia selalu nasihat, kata dia tambah, kalau saya nak sebut kataan bahasa hulu sikit, dengan izin, oh dengan izin. Dia selalu kata gini, moha ni kata dia esok dah mengaji molek-molek duduk pondok, kata dia. Dah ada pula kedudukan dalam masyarakat, jangan duk cerita hukum pasal nak jaga perut, nak isi, nak jaga perutmu, kata. Nak jaga pangkatmu, siapa? Zaman sekarang zaman fitnah, dia zaman tu disebut dah, bahkan para ulama kita pun sebut dah macam tu. Jadi zaman kita, tambah zaman lah ni, zaman fitnah besar lah, tambah isu-isu yang ada sekeliling kita ni bermacam-macam, isu COVID lah, vaksin lah, vaksinasi. Isu kita dengar yang benda yang terdekat dengan kita, isu daging tu tak selesai lagi. Macam mana 1,500 tan dah 40 tahun rupanya makan daging tu. 40 tahun kalau ni 20, 40 tahun, tahun 80. Ya Allah. Bayang tengok, tentang kita makan sup ekor tu, ekor apa tak tahulah kan. Tapi bunyinya kangaroo lah, apalah. Wallah, Allah.